Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gurso. Kembali lagi bersama saya di Teguh Gurso. Untuk pagi hari ini saya melaman bertiga sama kawan saya. Dan hari ini juga saya membawa si Melody. Target saya hari ini untuk mencari salah satu BL yang memang saya lama sekali seincar dan sampai hari ini belum bisa saya ringkus. Dan seperti biasa kepada sahabat Gurso yang baru menemukan channel Teguh Gurso, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe. Nah, dan ini ya lokasi yang sesabang untuk pagi hari ini. Dan sekarang ini saya sangat yakin kalau tidak ada orang, tidak ada gangguan, kendala BL ini pasti turun karena akan saya pasang di tempat tongkrongannya yang biasa. Kemana-mana dia nembak, pasti kembalinya ke pohon yang saya maksud hari ini. Ya, di depan saya ini ada satu BL yang sedang manggil-manggil. Saya lihat bodinya sangat-sangat big. Tapi lamannya seperti ini. Jadi susah untuk mencari tempat pasang. Dan sekarang kita akan coba pasang di antara jagung-jagung ini. Sambil kita carikan sandingan yang mantap. Mudah-mudahan BL-nya tidak pergi ya. Kita kejar. Ini persis di balik pohon yang sebelah. Tapi sengaja saya seperti ini supaya dia tidak pergi. Ini bekas rondap ini. Sahabat Gurso, sebenarnya saya sangat pesimis pasang di tempat ini karena ini bekas semprotan rondap dan juga sangat tidak mendukung tempatnya. Tapi ini saya andalkan menjadi sandingan utama di belakang saya ini karena dia tegukur itu senang di tempat yang rimbun. Kalaupun dia kesini pasti dia wajib dia kesini. Nah, sekarang ini tempatnya, tempat saya sudah bersihkan lamannya, sangat super tidak asik banget tempat saya pasang. Tapi ya, kita coba-coba, mudah-mudahan dia berani. Ini dia. Ya, ini dia laman yang saya pilih. Karena saya takut kalau itu yang saya pakai di belakangnya itu nanti ngukunya dari atas batu saja. Dia tidak mau turun. Maka saya mengambil tempat yang ini. Supaya nanti dia langsung turunnya antara semak-semak jagung ini. Atau di batu, pasti dia akan jalan. Atau mungkin langsung ke pikat. Ini dia sandingan utama. Oke, sekarang kita akan langsung pasang pikat. Dan posisi kamera nanti sekarang itu di sini. Woof woof!
super big. Dedut-dedusakan suara. Poin 10 melodi. Tenjama oleh Mayum. Kena gunung. Kena. Alhamdulillah sahabat Tukuruso, pepatah mengatakan rezeki itu tidak akan lari dari tuannya. Mungkin itu pepatah yang cocok saya sematkan untuk hari ini karena memang kesana kemari saya cari laman. Di situ orang banyak sekali, orang lagi nyemprot dan sebagainya. Dan di sini tempat saya pasang ini sangat rimbun dan saya sangat pesimis tadi, tapi alhamdulillah begitu dengar si melodi bunyi dia langsung nembak dan langsung persis di atas tempat yang saya bilang rimbun tadi. Dan akhirnya dia turun, wah, body lumayan jumbo, kemudian suara isiannya tadi di atas pasandingan itu oke banget. Dan mungkin trip mikat dan edukasi pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini supaya apa ya? Sebenarnya bisa saja saya masang lagi, dapat lagi mungkin poin lagi mungkin. Tapi ini supaya terus berkelanjutan pikat ajaran atau si karo dan seterusnya nanti bisa mendapat giliran untuk bertemu sama bel-bel galak. Thank you atas perhatian sahabat Tukuruso dimanapun berada. Mudah-mudahan tetap sehat selalu semuanya, bisa terhibur dan memberikan edukasi bagi kawan-kawan pemula awal khususnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.